Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat menjadi komunikasi batin antara hamba dengan Tuhannya. Apabila hubungan batin dengan Sang Pencipta tidak terbangun, maka bisa dikatakan salat kita menjadi kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena urusan duniawi yang masih melekat dalam diri kita meskipun sedang mengerjakan ibadah, menjadi penyebab salat tidak khusyuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46 sudah jelas dikatakan bahwa orang yang khusyuk adalah orang yang senantiasa yakin dengan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa kita semua akan kembali kepadanya. Apabila ayat tersebut dipahami dengan benar, maka insyaallah kita akan senantiasa merasa bahwa bisa jadi itu adalah salat terakhir semasa hidup di dunia. Akan tetapi, manusia selalu ingkar akan hal tersebut dan berpikir bahwa tidak akan mungkin meninggal hari ini karena umur masih muda dan tubuh pun masih terasa sehat. Hal sepele inilah yang terkadang menjadi salah satu penyebab salat kita kurang khusyuk. Padahal, kalau kita mau menyadari, mampu mengerjakan salat dengan khusyuk merupakan kenikmatan yang tiada tara. Selain menjadikan kita sadar diri akan ketidakmampuan sebagai manusia, salat yang khusyuk akan mampu membuat diri kita terhindar dari sifat sombong, takabur, riya, dan lain sebagainya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana caranya agar salat kita tetap khusyuk? Pertama adalah membangun kesadaran batin. Membangun kesadaran batin adalah hal yang harus dilakukan pertama kali ketika kita hendak mengerjakan salat. Dalam rukun salat, kesadaran batin ini disebut dengan niat. Yang dimaksud niat dalam hal ini adalah melepaskan pikiran dari segala macam ikatan nafsu akan duniawi. Jadi sebaiknya urusan duniawi apapun itu sementara kita kesampingkan terlebih dahulu untuk mendapatkan kekhusyukan dalam beribadah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang hanya sebentar itu untuk benar-benar memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafas dan bacaan. Tentu kita menyadari bahwa ketika mulut kita membaca bacaan salat yang dilakukan oleh pikiran kita, biasanya adalah masih teringat akan urusan duniawi. Untuk itu, maksud dari menghadirkan Allah dalam setiap nafas dan bacaan adalah di saat mulut kita membaca bacaan salat, penuhilah pikiran kita semuanya dengan mengucapkan kalimat Allah secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk membentengi pikiran kita supaya tidak kemana-mana saat salat dan hanya terfokus pada Allah saja meskipun mulut kita membaca bacaan salat. Yang ketiga, memahami makna bacaan salat. Tidak sedikit orang yang ketika melakukan salat kurang paham akan arti dari surah yang dibacanya. Ini merupakan salah satu penyebab terbesar salat itu kurang khusyuk karena kurang pahamnya makna dari setiap bacaan salat yang kita baca. Lagi-lagi pikiran kita akan dipenuhi dengan urusan duniawi yang tidak akan pernah selesai selama masih hidup di dunia.
Untuk itu, mari kita semua belajar memahami setiap makna dari bacaan salat, karena itu sangatlah penting dan menjadi kunci utama untuk mendapatkan khusyuk dalam beribadah. Yang keempat, sering membaca atau mendengarkan lantunan surah-surah Al-Quran. Hal ini mungkin tidak pernah kita sadari bahwasannya ketika kita membaca atau sekedar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami maknanya. Hal itu akan membuat kita merasa sangat nyaman dan muncul ketentraman dalam hati akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sangatlah dianjurkan untuk membaca Al-Quran setiap hari minimal 3 ayat atau mendengarkan surah Al-Quran sambil meresapi makna dan maksud dari ayat tersebut. Minimal sehari sekali, insyaAllah akan membuat salat kita menjadi lebih khusyuk. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.